Kira-kira siapa yang ngancam Susi ya? Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Tergeletak tuh tidur atau duduk? Ia kerap dibuntuti oleh orang tak dikenal. Saya selalu dibuntuti. Dibuntuti pergi kemana dan sebagainya. Balik lagi di Netizen Oh Netizen. Sahabat Kompas TV, sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menguak fakta-fakta baru. Mulai dari cerita pengacara keluarga Yosua, ada Kamarudin Simanjuntak yang membeberkan sejumlah hambatan saat dirinya membela keluarga Yosua hingga ke persidangan. Lalu ada juga ART Verdi Sambo, Susi yang tiba-tiba mengubah keterangan BAP-nya di persidangan terkait tentang peristiwa yang terjadi di Duren 3. Penasaran apa aja kata netizen terkait peristiwa-peristiwa tersebut? Yuk kita lanjut ke videonya. Di video yang pertama, netizen menyoroti kesaksian pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang membeberkan hambatan selama ini saat membela keluarga almarhum Brigadir Yosua hingga ke persidangan. Kamarudin mengungkap bahwa laporannya soal pembunuhan berencana Brigadir Yosua sempat ditolak polisi hingga dianggap sebagai penyebar hoax karena berlawanan dengan keterangan awal yaitu soal tembak-menembak. Gak cuma itu aja, Kamarudin juga mengaku bahwa ia kerap dibuntuti oleh orang tidak dikenal. Atas keterangan itu, netizen dibuat kagum oleh perjuangan Kamarudin. Gak sedikit pula dari netizen yang menyoroti ibu jaksa penuntut umum saat sidang tersebut. Penasaran? Kita lihat videonya. Pertanyaan kami, ketika itu hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan apa yang krusial yang saudara temui ketika saudara ingin menguak adanya peristiwa pidana tersebut, baik dari sisi internal kepolisian ataupun dari ekstern atau di luar kepolisian? Saudara jelaskan. Dan satu lagi yang paling sering adalah saya selalu dibuntuti pergi kemana dan sebagainya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya pertemuan dengan klien di rumah makan sederhana di Ben Hill, tahu-tahu ada yang membuntuti saya, dua orang pakai sepeda motor. Oke, sekarang kita bacain komen-komen dari netizen. Dari netizen yang pertama, ini ada Zem Gabriel. Komennya adalah, bagi adik-adik yang duduk di bangku kuliah jurusan hukum, inilah dosen kalian yang sebenarnya. Jadikan dia guru, teladan, dan panutan saat kalian telah diberi amanat sebagai penegak keadilan di negeri ini. Waduh, ini komennya kayaknya sebagai point of view orang tua yang lagi nasehatin anaknya yang lagi kuliah nih. Tapi bagus juga buat kalian yang mungkin lagi kuliah di jurusan hukum, kasus Sambo ini mungkin kalian bisa dapat pelajaran banyak, atau mungkin juga bagaimana nanti kalian di kehidupan kedepannya, mungkin kalian jadi jaksa, mungkin kalian jadi hakim, atau mungkin kalian jadi pengacara. Banyak banget pelajaran pasti yang bisa kalian petik dari kasus ini. Kita lanjut ke netizen yang kedua dari Aguah. Suka banget Ibu Erna ini. Semoga Ibu bisa membantu untuk keadilan negeri ini. Ibu juga seorang ibu yang pasti bisa merasakan seberapa perih, hancurnya hati seorang ibu yang anaknya dihabisi nyawanya dengan sangat sadis. Oh, netizen yang kedua ini menyoroti Ibu Jaksa Penuntut Umum, Ibu Erna. Ibu ini emang jadi sorotan banget karena dengan suaranya yang keras dan lantang, jadi orang-orang tuh semangat juga nonton sidangnya, mengikuti sidangnya, dan yakin kayaknya Ibu Erna nih jaksa yang tegas gitu. Ada netizen yang ketiga dari Yogan Reinanda. Nah, ini nyambung sama komen yang tadi nih. Ibu ini suaranya keras, tegas, mencerminkan dia sangat mendukung dan sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan bagi keluarga Yosua. Semangat Bu, sehat selalu. Kami seluruh rakyat senantiasa mendoakan. Oke, pesannya itu. Semangat Bu Jaksa untuk mengawal terus kasus ini sampai selesai. Video selanjutnya datang dari sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Barada Eliezer. Eliezer mengungkap berbagai deretan kebohongan dari keterangan yang disampaikan oleh ART Verdi Sambo, Susi. Momen tersebut membuat Susi menjadi bulan-bulanan netizen karena dinilai berbohong saat memberikan kesaksian. Kita lihat cuplikan videonya. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik, Yang Mulia. Mungkin untuk yang pertama, waktu di tanggal
4. Tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang, mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar yang mulia. Sekarang kita bacain komen-komennya dari netizen. Netizen yang pertama ini dari Mini Eng. Sebuah kehormatan besar buatmu Richard. Sebesar apapun kesalahan yang kamu lakukan, diberatkan atau diringankan hukumanmu, kau sudah cukup hebat dalam mempertahankan harga dirimu. Oke, kalau gitu kita doain yang terbaik buat Eliezer. Semoga dia juga semakin berani untuk mengungkap kebenaran. Netizen yang kedua ini dari Alfania. Komennya soal saksi Susi. Saksi Susi wajib jadi terdakwa, melanggar sumpah, memberi keterangan palsu. Kalau tidak dijerat hukum, maka supremasi hukum dilecehkan oleh ART. Waduh, katanya Susi wajib jadi terdakwa nih, melanggar sumpah dan memberi keterangan palsu. Jadi sebenarnya Susi bohong atau enggak ya? Menurut sahabat Kompas TV, apakah Susi wajib jadi terdakwa? Jangan lupa di komen di bawah. Untuk netizen yang ketiga, dari Mei Irwanto. Susi maju mundur kena, mudah-mudahan dibukakan hatinya supaya dia lebih memilih kejujuran. Susi dikasih judul film Warkop DKI ini maju mundur kena. Mungkin bingung juga kali ya, mau jujur tapi takut kena, mau bohong jadi bulan-bulanan netizen. Jadi Susi ya maju mundur kena. Di video terakhir ada saksi Susi yang mengubah BAP-nya di persidangan. Menurut Susi, Yosua tidak mengangkat Putri Chandrawati ketika pingsan. Inilah yang membuat hakim kesal oleh keterangan saksi Susi karena dianggap berbelit-belit dan dinilai bohong. Netizen pun dibuat geleng-geleng oleh keterangan Susi yang mengubah BAP-nya di persidangan. Sebelum saya bacain komen-komen netizen, kita lihat dulu cuplikan videonya ya. Lepas tasmu dulu supaya nggak kebingungan. Dah, terus saudara ngeliat di depan situ. Terus apa yang saudara lakukan? Coba lihat. Oke. Putri duduk. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Oke, duduk begitu. Oke, terus saudara datang. Oke, terus? Ntar dulu, praktekin dulu. Sekarang kita bacain komen-komen netizen soal saksi Susi nih. Netizen yang pertama itu ada Iko. Kalau kamu tidak punya apa-apa, at least kamu punya kejujuran, karena itu yang akan menolongmu. Tuanmu sudah di ujung jurang, dia pun gak akan bisa menolongmu. Oke netizen, kalau gitu sekarang kita doain aja buat Susi, semoga pikirannya tidak kacau lagi, jadi bisa memberikan kesaksian yang jujur, mengungkap kebenaran, dan bisa terungkap semuanya jadinya ya. Sekarang netizen yang kedua nih, komennya dari Henny Sen. Pak Hakim dan Jaksa sangat yakin Susi banyak bohong dan dia tahu yang sebenarnya. Susi banyak pegang bukti dan dia tahu kejadian yang sebenarnya. Susi harus ditangkap nih kata netizen. Susi harus ditangkap, gimana nih netizen nih? Pak Hakim dan Jaksa pasti kita kawal juga ya, semoga bisa mengungkap kebenaran nih. Susi juga balik lagi bisa mengungkap kebenaran, semuanya nggak berbelit-belit lagi ngomongnya. Jadi siap mulia. Dari netizen ketiga ada Sahat Aritonang. Sepertinya ART-nya sudah diancam, mungkin. Makanya jawabnya kayak orang bodoh dan kayak ketakutan. Kalau prinsip saya, semua yang berada di TKP harus ditangkap dan dihukum. Waduh, ini sama kayak netizen yang sebelumnya nih, kalau Susi wajib ditangkap katanya. Tapi menurut dia, sepertinya Susi sudah diancam. Kira-kira siapa yang ngancam Susi ya? Terima kasih sahabat Kompas TV telah menonton Netizen on Netizen sampai selesai. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share videonya ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kompas TV. Saya Dea Davina, sampai jumpa!